Tanah air kita ialah tanah Jawa yang wajib kita bela dengan tenaga kita sendiri. Pada tanggal 19 bulan 10 telah diadakan upacara penerimaan calon-calon ofisir tentara pembela tanah air dengan dihadiri oleh Saiko Sikikang. Di antara pemuda-pemuda tanah Jawa yang dipilih ada juga guru agama Islam, putra-putra bangsawan dan sebagainya. Mereka bersama-sama berseru dengan hati terharu, "Tanah Indonesia yang muda, sekarang datanglah waktunya untuk berdiri serentak dengan alat senjata." Kyodo Boei no kouei to kanki ni akureru Boei Gyūgun kanbu yōin no rensei tai nyūtai shiki wa 10 月 19日 rensei tai ni oite kyokou saremashita. Poro sere, meniko sampun sanes perang kembang nanging perang Broto Yudo Joyo Binangun. Habis saking meniko suruh poro tiang jawi langgung-langgung poro pemuda gagah sami saijek kalian bala tentara Ganipong perlu ambiantu lumrah peperangan wonten ing tanah Jawi membela tanah air. Sampun. Pada tanggal 1 bulan 10 dibukalah pasar malam yang telah lama dinantikan oleh penduduk asli. Pasar malam tersebut diadakan sekali setahun di lapangan Macini untuk lamanya 14 hari. Genjūmin ga 1 nen ni 1 do no tanoshimi toshite machikogareta Passaru Maram ga 10 月 1日 から 15日 made Makassaru shi Machini hiroba de hirakaremashita. Tiap-tiap hari sedang melatih diri dengan giat supaya setiap waktu mereka siap untuk masuk jadi anggota pembela tanah air. Warera mo mata rippana boei senshi taranto. Koko Surabaya no seinendan wa renjitsu hageshii gunji kyōren wo okonatte imasu. Suatu pangkalan di medan perang yang terkemuka yang letaknya di sebelah timur Pulau Jawa. Di pulau itu acap kali terjadi pertempuran udara yang hebat. Penduduk bekerja dengan giat bersama-sama dengan bala tentara dalam pembikinan lubang-lubang dan tempat perlindungan bahaya udara. Dan juga mereka berusaha untuk mengadakan barang-barang keperluan sehari-hari sehingga pada masa ini soal makanan buat keperluan sendiri sudah dapat dipenuhi.激しい戦闘に明け暮れするここ前進基地チモール島、住民たちは日本軍に協力、防空壕を作りに大わらわです。またここは彼らが現地の道場でもあります。 Bulan 10 di lapangan Ikada Gambir Jakarta telah dilangsungkan rapat umum. Yang berbicara ialah beberapa orang anggota Chuo Sangin yang baru saja melakukan kewajibannya. Dalam rapat tersebut diterangkan tentang maksud pembentukan Chuo Sangin dan juga dianjurkan tentang tentara pembela tanah air. Hatsu no Chuo Sangin ni hare no juuseki wo hatashita giin tachi wa Jakarta Gambir Hiroba ni kyokou sareta 民衆大会に臨み、参議院成立報告及び防衛戦士激励の大演説を行いました。Pulatkan di dalam hati kita bahwa peperangan sekarang ini bukanlah
hanya peperangan Dainepon saja, tetapi adalah peperangan kita pula. Peperangan seluruh benua Asia, baik dari rakyat Indonesia maupun Filipina maupun Burma maupun Thai maupun Tiongkok maupun Manchukuo. Seluruh rakyat Asia di benua Asia ini adalah ikut berperang. Pada tanggal 8 Maret yang lalu, di tanah lapang Ikada ini pula, saya telah gemblengkan di dalam kamu punya hati semuanya, bahwa kamu semuanya, kita semuanya adalah ikut berperang. Bung Karno ikut berperang. Bapak Bung Karno ikut berperang. Romo Sepuh Kusumo Utoyo ikut berperang. Kamu saudara-saudara. Perhatian dan harapan bala tentara Dainippon terhadap pembelaan tanah Jawa dengan tenaga sendiri wajib kita sambut dengan balasan yang secepat-cepatnya. Untuk mencapai maksud itu perlu sekali pengorbanan tenaga, harta dan jiwa. Maka untuk dapat membela tanah air dengan sebaik-baiknya sangat dibutuhkan badan yang sehat dan kuat seperti besi. Pada tanggal 25 bulan 10 di Jakarta telah dilangsungkan pelantan Jawa Ringutai Ikukai yang bermaksud memberi latihan rohani dan jasmani supaya sehat dan kuat, yang mana perlu sekali bagi pembelaan tanah air. Pelantikan Jawa Ringutai Ikukai ini diramaikan dengan pelbagai pertandingan dan perlombaan yang semuanya dilakukan oleh tenaga muda yang sehat dan kuat, sehingga lahirnya Jawa Baru nyata timbul dalam suasana yang sehat dan kuat pula. 防衛権の一翼として伸びゆく新生ジャワを守る若者の肉体連盟と関東精神寛容を目指してジャワ連合体育大会が 10月25日から3日間ジャカルタ市で開催されました。 若さと熱と力を盛り上げて展開された大会は各種の競技を通じてたくましい新生の息が伺われました。